pemirsa, lagi bersama saya Ruslani. Kali ini saya sedang berada di showroom Ohlins Indonesia yang berada di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Nah, sekarang kan sedang marak sok Ohlins yang dipalsukan, berada di pasaran. Nah, cara ngebedainnya gimana nanti kita langsung tanya langsung bersama owner dari PT Sena Auto Parts Indonesia, distributor resmi Ohlins Indonesia. Saat ini saya akan memberitahukan bagaimana cara membedakan suspensi Ohlin yang asli dengan yang palsu. Pertama-tama tentu goldnya, warna goldnya ini adalah warna original Ohlin, di mana hampir semua produknya dengan warna gold. Kedua, springnya warnanya kuning, dan itu hampir tidak ada yang bisa menyamakan antara warna goldnya dan warna springnya. Ketiga, dari ini yang kita sebut dari NI-nya, bagian atas tabung tubnya ini dengan finishingnya juga berbeda antara yang palsu dengan yang original. Selebihnya saya kira semua produk suspensi bentuknya sama. Kalau itu agak lebih kasar atau gimana, Pak? Finishingnya ya beda ya. Finishingnya beda, itu udah terlihat cantiknya aja sih, halus gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau untuk pembelian pemilik di luar kota itu seperti apa, Pak? Untuk para customer yang atau pecinta Ohlin di luar kota, bisa beli lihat di dealer-dealer di masing-masing daerah juga sudah ada. Hampir semua provinsi kita punya dealernya. Dia ada ready stock atau perlu inden? Khusus barang-barang tertentu yang permintaannya cukup tinggi memang harus inden. Karena memang produksinya tidak cukup untuk pasar Indonesia. Nah, yang terakhir nih, gimana dari pihak Ohlin untuk memerangi sok Ohlin palsu ini? Sok palsu ini memang sangat sulit diperangi. Ya, memang perlu kepastian hukum sih intinya kan. Tapi karena memang udah terlalu besar mengenai barang-barang palsu, jadi sebenarnya kita mau nggak mau kita biarin aja. Sementara kita dengan cara saat ini kita edukasi ke pelanggan, customer untuk membedakan yang asli dan palsu. Sama kedua adalah yang terjadi belakangan ini adalah customer beli merek yang memang dia bukan palsu, cuma dia memang warnanya sudah gold, tapi dia ganti stikernya. Itu yang terjadi dengan harga juga mungkin udah deket-deket dengan Ohlin, tapi dia cuma ganti stikernya aja, karena produksi asli juga dia udah warna gold. Ya pemirsa, kita tahu itulah tadi cara ngebedain sok Ohlin asli dan palsu. Jadi sekarang sudah tahu kan gimana cara ngebedainnya. Nah, terima kasih Pak Edi sudah membantu. Sama-sama. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channelnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.